dulu dikebumikan berjumlah 46.718 jiwa yang dikebumikan di dalam kuburan ini. Jadi makam ini terhadap perempuan dulu cara dikebumikan juga secara bertingkat-tingkat sampai 5 tingkat. Bermakna bertindih-tindih sampai 5 tindih. Dan jenazah yang dikebumikan di dalam kuburan ini juga masa itu tak dimandikan dan tak dikafankan, terus dikebumikan macam itu. Jadi jenazah-jenazah yang diambil daripada area tsunami dibawa ke sini menggunakan lori. Ya, diambil, diletakkan dalam lori, lori yang boleh jack, lori bawa tanah, diletakkan dalam lori, lepas itu jenazah itu dibawa ke sini, sampai dekat sini terus dituangkan macam dituangkan tanah. Jadi sampai dekat lubang ini, jenazah itu diratakan bukan dengan tangan manusia, tapi masa itu dia gunakan tangan binruh. Sebab jenazah yang berada di sini masa itu kita nak pegang pun sudah tak boleh. Ya, jenazah yang berada di sini masa itu kita nak pegang dengan jari tangan ini tak boleh. Jadi kita pegang, tangan ini terus masuk ke dalam badan. Sebab badan dia dah rumput. Kemudian jenazah juga yang berada di sini, kita juga tak boleh kenal juga, walaupun itu ibu, bapa ataupun anak kandung kita sendiri, kita juga tak boleh kenal. Karena jenazah yang berada di sini masa itu semua sudah berwarna hitam, hangus. Kenapa dia boleh hangus? Sebab air tsunami ini, dia air leram, air daripada dasar laut. Maka jenazah itu semua hangus. Karena air tsunami yang pertama di air racun, yang kedua air belerang, dan dia juga panas air. Makanya semua jenazah masa itu dia hangus berwarna hitam. Ya. Kemudian jenazah yang berada di sini masa itu juga ramai yang sudah tidak utuh. Yang dulu kita tak pernah tengok, kepalanya putus, badan sebelah, tangan dia putus, tak pernah kita tengok. Tapi pada 26 Disember 2004 kita dah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Sebab jenazah yang berada di sini masa itu dah hancur. Karena air tsunami ini kepada perempuan, pada saat jalan dia seperti, mungkin kepada perempuan sering tengok kat rumah tu mesin basuh kain. Dia berputar macam ni dengan kelajuan 300 km/jam. Dia berputar seperti ini dengan di dalam air itu juga banyak benda-benda tajam seperti bumbung rumah yang sudah hancur. Dia masuk dalam air itu. Dia berbagai macam benda. Makanya saat itu jenazah manusia ini sudah hancur lah. Jadi yang dikumpulkan sini, makam ini yang mungkin tadi dalam van ini juga ada bagi tahu. Makam ini dia start daripada ujung sini sehingga sampai ke ujung sana itu. Tapi tempat yang kita pijak ini tidak ada jenazah. Yang dalam ini tidak ada jenazah. Jenazahnya itu berada di sebelah sini. Ini kita tengok ni ada sempadan dia. Batu putih ini, yang ke sebelah sana itu semua jenazah. Dia start dari ujung ini sehingga sampai ke ujung sana itu. Juga di sini mungkin tuan-tuan dan puan-puan tengok nisan tidak ada. Kita tak boleh letak nisan sebab terlalu ramai. 46,718 jiwa. Jadi nisan yang diletakkan di sini hanyalah sebagai simbol. Kita boleh tengok ni, yang batu coklat ini. Jadi tepi ini sampai ke ujung sana itu semua ada batu seperti ini, jadikan simbol. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu yang pertama besar. Jumlahnya itu 46,718 jiwa. Jadi insyaAllah petang nanti kita akan jumpa kuburan yang kedua besar. Itu jumlahnya 14,260 jiwa, itu yang kedua. Kalau ini yang pertama besar. Ya. Jadi kawasan dia 1,5 hektar. Ya. 1,5 hektar kawasan makam ini. Jadi kawasan ini tsunami juga tak terjejas. Ya, tsunami tak terjejas kawasan ini sebab ini masih berada di luar daripada bandar. Jadi sini dulu sebelum terjadi tsunami, sini tanah masyarakat. Kemudian selepas terjadi tsunami, kita nak buat makam di kawasan bandar. Di kawasan bandar itu memang dah tak ada tempat dah. Semua dah bercampur dengan sampah dan jenazah manusia. Kemudian kerajaan ambil tindakan untuk bawa jenazah daripada bandar ke kawasan ini. Dan tanah ini dibeli semua tuan yang punya tanah. Kemana dibagi pemasan lah. Kemudian dijadikan makam seperti ini.